panggil. Dalam ilmu orang Arab ni ada satu benda dipanggil ilmu kiafah. Kiafah ni ilmu tengok Allah, tengok Allah ni. Ya ada manusia ni mahir dalam bab tengok Allah. Ada orang tu dia tengok jejak kaki ni, dia boleh tahu. Orang ni orang mari jauh ni. Dia jalan 3 hari dah. Dia boleh royak. Orang ni dia jalan 8 ni dia ni. Ketar kau ni. Dia boleh royak tu kemahiran orang Arab. Sebab dia dok biasa dengan padang pasir. Bapak kita pun jami-jami dulu ada juga pandai tengok muka, pandai tengok cara jalan. Ni bukan kurafat dah. Bukan kurafat. Nabi itirah ilmu ni. Ini panggil ilmu kiafah. Ilmu tengok tangan, ilmu tengok muka, tengok gani. Itu kiafah dia panggil. Kiafah tanda kata Nabi itirah ni ketika Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Sehingga orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid ni comel. Tiba-tiba mari ayah dia Harisah. Tak comel, kulit gelap. Maka orang tak mengaku lah. Bukan Harisah ni, bukan ayah Zaid. Akhir sekali tak tahu nak buat lagu mana. Dulu tak ada DNA dan ke mana. Maka suruh Harisah tidur, Zaid tidur. Selimut. Tunjuk tapak kaki saja. Mari orang pandai. Orang pandai kiafah. Tengok tapak kaki saja. Kata tapak kaki ni asal daripada tapak kaki ni. Oh, nak kata lagu mana. Maka Rasulullah itirah ilmu kiafah ni. Kiafah ni. Ya, ilmu yang pelik dalam Islam ni ada tu. Ada lebih kurang 8. Antaranya ilmu itu ilmu kiafah. Ilmu tengok. Rasi, cara orang jalan, cara duduk, cara gini, cara sokor, hidung belok kat mana, telinga ni, kaki lepak lagu ni, jalan jirik angin. Orang tua, okay? Ni, pengalaman hidup dia, sekalipun tidak ada dalam Quran dan hadis. Bagian ni tak cara ada dalam Quran dan hadis, buat sehingga tak ada dalam Quran dan hadis. Ni, jadi ada orang ni sikit-sikit tanya Quran hadis. Ha, ni beranak dalam Quran hadis, kau guana tak tahulah. Ada benda ni tak ada ilmu. Ilmu ni tak ada dalam Quran hadis, tak syarat sumber Quran dan hadis saja. Ni, pengalaman-pengalaman orang juga menjadi ilmu juga.